Ini masih kasih info ke teman-teman semua. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Jadi kalian nggak perlu ribut-ribut nih, karena di video Mas Yen sebelumnya banyak banget yang debat masalah unit yang ada hashtag kardus balapnya ya. Oh, jadi nggak usah ribut-ribut lagi ya. Unitnya aman nih, masih digunakan di tim TikTok angkatan sore teman-teman. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Rian Wicaksono. Oke teman-teman, sore ini Mas Rian lagi ada di Terminal Pondok Pinang. Mas Rian mau cari tahu kejelasan tentang bus Sudiro Tunggajaya ya, terutama untuk bis-bis angkatan sore STJ Premium ya, kayak STJ Gina dan juga Torik. Kira-kira masih ngelen atau enggak nih unitnya. Nah kan dengar kabar beberapa hari lalu ya, katanya ada info tuh, katanya mau ditarik lagi ke Tam Kargo teman-teman. Tapi nanti kita lihat hari ini kira-kira unitnya masuk gak ya di Terminal Pondok Pinang ini teman-teman. Yus, pokoknya saksikan terus video Anting Mas Yen sampai tuntas. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel Mas Yen. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya teman-teman. Wes, langsung aja kita hunting di Terminal Pondok Pinang. Yuk kita hunting teman-teman. Oke teman-teman, ini dia bis-bis yang sudah terparkir sore ini. Ini ada PO Cahaya Wisata tujuan Jogja, lalu ada 27 Trans hari ini diisi oleh Aprodit tujuan Malang, lalu ini ada Rosalia Indah HDD 515. Ini rutenya ke Purwokerto Wonosobo ya. Angkatan sore ini baru aja masuk di Terminal Pondok Pinang. Di belakang ada bis-bis tujuan Sidareja kayak Best Premium dan Gapuraning. Dan masih ada lagi bis-bis di belakang sana teman-teman. Nanti kita coba lihat ya. Oke teman-teman, ini ada yang baru masuk terminal ya. Ini ada PO Haryanto HR 105 dengan julukan Ganesha. Unit yang satu ini mengisi rute ke Wonogiri teman-teman, angkatan sore. Di belakang ada HR lagi yang baru masuk, HR 152. Ini kalau nggak salah ngisi rute Parung Bojonegoro ya, 152 tuh. Halo Mas. Semangat ya. Tuh, siap Mas. Waktunya ramah banget nih. Selamat bertugas, Mas. Siap. Lalu masuk lagi di belakangnya, ini ada Agramas BM90 dengan julukan Senjan, double decker ya. Hmm.
Ini start awalnya dari Parung, teman-teman. Tujuannya ke Purwantoro, mengisi rute angkatan sore. Oh, pindah posisi parkir ya, teman-teman. Biar sebelahan nih, sama-sama 27 Trans. Persiapan berangkat PO Pandawa 87 PSG, teman-teman. Tujuan mata sih. Langsung saja diberangkatkan. Nah, ini ada yang berangkat Pandawa 87 dan ada juga yang berdatangan nih, ada PO Agramat BM74. Hari ini diisi Ponconoko. Tujuannya ke Pacitan, Ciledug Pacitan. Ada yang datang lagi nih, Murni Jaya E207 kalau nggak salah Parung Jogja ya, 207. Lalu di belakang ada Murni Jaya lagi E199. Nah, ini dia teman-teman yang menjadi perbincangan minggu ini tentang keberadaan dari Sudiro Tunggajaya Gina ya. Dan hari ini masih bertugas nih menjadi armada angkatan sore Sudiro Tunggajaya. Jadi belum ditarik oleh Tam Kargo ya, katanya. Dengar kabarnya kan katanya balik ke Tam Kargo tuh. Tapi hari ini masih aktif nih di Sudiro Tunggajaya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi ngincer unit STJ Gina ini, kalian masih bisa merasakannya nih karena masih bertugas sebagai Sudiro Tunggajaya tim TikTok ya, angkatan sore dari Terminal Pondok Pinang, teman-teman. Untuk tujuannya masih sama ke Tawangmangu. Cuma nanti kita lihat aja ada STJ premium lainnya, tapi ini belum datang ya. Jadi kita tunggu aja nih kira-kira ada STJ apa lagi yang masuk hari ini, teman-teman. Oke, saksikan terus video hunting masihan sampai tuntas ya. Dan seperti biasa, kalau angkatan sore dari Terminal Pondok Pinang ini udah pasti rame banget penumpangnya, teman-teman. Wow, rame ya. Penumpang angkatan sore dari terminal ini tuh bagus, teman-teman. Dan kalau angkatan sore itu udah pasti bisnya bagus-bagus banget yang masuk. Nah, ini banyak banget yang baru pada berdatangan ya. Jadi ada Agramas, Ranajaya, KIM Trans, 27 Trans. Dan ini sekarang di depan Masian. Ini bis yang jadi perbincangan juga minggu-minggu ini. Nah, oke, teman-teman, jadi Masian mau ngasih info ke teman-teman semua nih. Sekarang itu tanggal 20 Juli ya, hari Rabu. Ini Masian mau ngasih info kalau unit STJ Torik masih bertugas seperti biasa. Jadi yang kabarnya ditarik oleh Tam Kargo, ternyata ini unitnya masih bertugas ya, menjalankan tugasnya di angkatan sore tim TikTok seperti biasa, tujuannya ke Solo, teman-teman. Nah, jadi kalian nggak perlu ribut-ribut nih, karena di video Masian sebelumnya banyak banget yang debat masalah unit yang ada hashtag kardus balapnya ya. Tapi ini nyatanya bisnya masih pada jalan, teman-teman. Tenang aja. Jadi buat teman-teman yang masih ngincer unit STJ Torik atau STJ Gina, kalian masih bisa coba di angkatan sore Terminal Pondok Pinang. Untuk yang STJ Torik tujuannya ke Solo,
Lalu STJ Gina tujuannya ke Tawangmangu, teman-teman. Oh, jadi nggak usah ribut-ribut lagi ya. Unitnya aman nih, masih digunakan di tim TikTok angkatan sore, teman-teman. Kru-krunya juga masih lengkap kok. Yang bawa masih yang aslinya, teman-teman. Ini cuma aja, ini kayaknya ada beberapa unit yang belum datang sih. Kayaknya telat nih. STJ kan biasanya diisi 3 atau 4 unit ya di angkatan sore Pondok Pinang. Nah, namun kali ini baru masuk ada 2 unit aja. Ini STJ premiumnya ada Gina dan Sudiro Tunggajaya Torik, teman-teman. Ini seperti biasa rutinitas sore hari di Terminal Pondok Pinang ya. Ini dari Mas Miko lagi membersihkan unitnya. Lagi bersih-bersih unitnya karena nanti setelah maghrib itu bisnya akan lanjut putar balik menuju Tawangmangu, teman-teman. Nah, masih belum cengkrama dengan kawan kru lainnya ya. Wah, ini nih ganteng banget ini teh. PO Palala ya. SR2 Panorama. Baru aja masuk di Terminal Pondok Pinang. Langsung 2 unit. Gokil. Mantep. Jadi zona single glass nih. SR2 Panorama sama ada yang Jet Bus 3 single glass ya. Mantep banget dapat 2 sekaligus. Ya, oke teman-teman, ini dia persiapan diberangkatkan kembali ya. Ini melanjutkan perjalanan menuju mana nih? Bogor kali ya. Baru sampai dari Padang, teman-teman. Unit TVD yang masuk sore ini, hari ini diisi oleh TVD Aventador ya, T012 unitnya cakep banget, full variasi, full lampu kolong, boys banget nih. Kita coba lihat ke bagian belakang, lampu kolongnya rapat banget ya, jadi warnanya kelihatan jelas banget. Coba kita lihat ke bagian belakangnya. Oh, tampak bagian belakangnya seperti ini nih. Aventador. Gokil. Unitnya ganteng banget, teman-teman. Ini buat teman-teman yang lagi ngincer unit ini. Kayaknya sih jatah tetap apa emang rolling kali? Mungkin rolling nih. Yang Aventador T012. Oke, teman-teman. Ini tadi PO Gramasnya baru aja datang ya. Ini hari ini diisi oleh R11 tujuan Purwantoro. Unit yang satu ini kelasnya big top, teman-teman. Kelas tertingginya Gramas nih. Dan langsung parkir bersebelahan dengan PO TVD ya. Ini sama-sama meriah, boys banget. Aksesoris perlampuannya gokil banget. Mantep banget. Lampu korongnya sama-sama warna biru. Terus pakai strobo, pakai running text. Strobo atasnya tumpuk juga. Gokil ya. Mantep banget. Oke teman-teman, ini keberangkatan Agramas R11 ya. Big top. Tujuan ke Purwantoro. Berangkat sore dari Terminal Ciledug. Start awalnya dari Ciledug.
Bindoro Satria Mas juga ada nih. Lalu di belakangannya ada Gina ya, STJ Gina. Tujuan Tawamangu, kita foto dulu. Masanya diberangkatkan Sudiro Tunggajaya Gina, STJ Gina. Ya, jadi tenang aja ya buat teman-teman semua, jadi unitnya masih ngelen nih. Yang kabarnya mau ditarik tam kargo ya, ini masih tetap ngelen. Jadi teman-teman yang mau coba unit ini masih bisa nih teman-teman. Bisa naik dari Terminal Pondok Pinang. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk informasi mengenai bus STJ Premium angkatan sore ini. Yang belakangan ini sempat heboh karena bakalan ditarik oleh TAM ya, tapi di sini bisa dilihat ya sendiri ya, unitnya masih tetap ngelen, bertugas menjadi tim TikToknya STJ angkatan sore, masih normal seperti biasa. Jadi teman-teman nggak perlu ribut-ribut karena unitnya juga masih tetap ngelen di sini. Ya wes teman-teman, mungkin segitu dulu untuk hunting hari ini di Terminal Pondok Pinang. Ini ya, mungkin sedikit lagi unitnya bakalan berangkat ya menuju Solo. Mungkin segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman. Padahal mesin udah mau pulang ya, ternyata masih ada yang datang lagi nih. Ada Sudiro Tunggajaya Ano teman-teman. Ini baru sampai ya, STJ Ano kalau nggak salah ngisi rute Madiun Ponorogo. Baru aja nyampe di Terminal Ponpin. Ini jam... Bentar, mesin cek dulu. 18 lewat 41, bisnya baru nyampe, sisa ada 2 unit, ada Torik dan Ano. Yowes, masian mau lanjut balik aja deh kalau gitu. Ini biar parkir dulu STJ Anonya. Ternyata di belakang juga masih ada yang masuk. Ini double deckernya Rosalia Indah STD 145. Tank balap STJ Ano nih. Krunya langsung beres-beres karena siap buat lanjut berangkat lagi ya, tanpa dicuci langsung jalan lagi. Benar-benar tank balap nih, pekerja kerasnya Sudiro Tunggajaya teman-teman.